Mata adalah panglima hati. Semua yang kita kerjakan menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, dan kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Regina. Apa kabar Mbak Regina? Baik, Kak Bayu. Iya, katanya Mbak Regina ini punya pengalaman mistis. Soalnya di sini kita biasa menghadirkan orang-orang yang pernah kena guna-guna. Bukan kena guna-guna, tapi mengirim guna-guna, mengirim santet. Ada juga punya ilmu pengasihan. Mbak Regina punya pengalaman seperti itu. Kebetulan belum lama ini, Mas Bayu. Jadi tetap di tahun 2018, hampir 2 bulan yang lalu lah, gitu kan. Sebenarnya saya percaya nggak percaya dengan namanya mistik, karena dengan kasat mata kita kan nggak melihat ya. Oke. Tapi ini terjadi waktu pada maghrib itu di rumah saya, tepatnya di kamar saya gitu kan. Itu saya pas mau keluar dari kamar mandi, itu ada bola api yang benar-benar kita lihat cuma di film-film aja. Selama ini kan film-film mistik itu selalu ada bola api terbang gitu kan. Dan saya nggak pernah percaya itu. Sampai satu waktu itu benar terjadi dan benar-benar depan mata saya, di kamar saya, di atas TV saya, ada yang terbang dan meledak. Dan berubah jadi asap, dan tiba-tiba lampu rumah saya mati bawahnya semua. Tapi baik-baik aja semua. Semua sih alhamdulillah baik. Cuman teman-temanku bilang itu namanya kiriman santet. Dia bilang gitu kan. Kiriman santet. Katanya begitu. Makanya udah jangan tidur jam 12 ke bawah. Tidurnya jam 12 ke atas. Dia bilang gitu kan. Akhirnya sampai sekarang nih aku meyakini, ya tapi nggak tahu benar nggak tahu nggak ya. Sampai sekarang jadi aku berusaha tidur di atas jam 12 walaupun udah ngantuk banget. Ditahan. Jadi jam 12 sih jam satuan lah gitu. Karena takut tapi nggak tahu sih benar atau enggaknya ya gitu. Oke, mudah-mudahan sih ya baik-baik aja semuanya ya Mbak. Iya. Ya. Aku sih merasa sih baik-baik aja tapi kan kita yang kita nggak lihat kita nggak pernah tahu ya. Tetap perlu waspada juga ya. Betul. Oke baik. Nah partisipan kita pada malam hari ini adalah seorang perempuan yang mengaku memiliki kesaktian. Malam hari ini dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilakan Oci. Mbak Oci, apa yang Anda lakukan sehari-hari? Saya punya usaha. Usaha berjualan produk, jasa? Depot. Dekor? Depot kain. Depot kain. Oke, apa yang mau Anda ceritakan kepada kami semua? Maaf sebelumnya, Mbak. Ya, Mas. Saya sebenarnya kesini mau minta tolong sama Roy. Saya bermaksud cuma curhat sama Roy. Tapi karena Anda nanya, sebenarnya saya nggak enak tentang pribadi saya diungkap di sini. Oke. Okay. Saya punya pegangan. Pegangan maksudnya jimat? Iya, seperti itu. Apa yang terjadi dengan jimat Anda dan untuk apa jimatnya? Saya sebenarnya enak banget mau ngomong di sini, saya mau ngomongnya sama Roy bisa. Mau langsung ngomong sama Roy aja? Oke, baik. Tapi Anda baik-baik aja kan sekarang kondisinya? Sedikit. Sedikit apa maksudnya? Ada hal yang mengganjal mungkin, cuman Roy mungkin bisa bantu saya. Tapi Anda tidak di bawah pengaruh makhluk atau apapun itu? Mohon maaf, bisa saya ketemu Roy? Bisa, tapi saya mau memastikan bahwa Anda baik-baik saja. Supaya kami juga semua di sini baik-baik aja, tidak ada yang mendapatkan ancaman. Saya baik-baik aja.
saat itu kalau emang Anda ingin langsung ketemu dengan Roy Kiyoshi, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Oji, lahir pada tanggal 23 Maret 1988. Tinggal di rumah bernomor 49. Sosok yang menarik, namun dia tergolong orang yang pendiam dan pendendam. Kehidupannya dipenuhi kegelapan. Dia sangat akrab dengan ilmu hitam dan guna-guna. Saya melihat korbannya begitu tersiksa. Rasa sakit yang luar biasa. Saya melihat ada sosok tinggi besar yang mencoba untuk hadir pada malam hari ini. Selamat malam, Roy. Selamat datang. Silakan duduk. Oji, tanggal lahir 23 bulan 3 1988 dan nomor rumah 49. Mbak Oji tadi datang ke sini hanya ingin cerita sesuatu dan mengungkapkan apa yang dialami kepada Roy Kiyoshi, tapi sudah memastikan bahwa tidak dibawa pengaruh apapun. Dan semuanya akan baik-baik aja, tidak ada yang mendapatkan ancaman, ya. Kita nggak akan ada bahaya di sini, ya. Betul? Nah. Oke. Okay. Entah kenapa saya melihat Mbak Oji penuh dengan dendam dan amarah gitu, dan saya mencium ada bau darah segar. Saya mencium ada makhluk di belakang kamu yang saya lihat seperti darah gitu loh. Dan saya merasakan ini kencang banget baunya dan pemuja. Makhluknya seperti apa, Roy? Saya melihat juga tempat goa. Goa atau sungai? Ada apa dengan goa dan sungai? Boleh saya jujur? Saya memiliki pegangan. Apa? Memiliki pegangan. Siluman buaya. Siluman buaya? Siluman buaya. Siluman buaya, betul. Anda maaf punya... ya sebelumnya ya. Iya. Gak apa-apa. Memang saya melihat di kepala saya memang ada bentuk buaya, tapi berbadan manusia seperti buaya, tampaknya seperti memang buaya, tapi saya melihatnya memang seperti berbadan manusia. Nah, kepalanya buaya tapi badannya tubuhnya manusia gitu. Iya. Siluman. Memegang kapak besar. Kapak. Maksudnya dia bisa menyakiti siapapun gitu, Ron? Iya, betul sekali. Apakah itu betul, Mbak Ocha? Iya. Saya melihat ada perlawanan dari sini. Entah kenapa, semakin lama semakin kesini, Mbak Ocha dari body language-nya, dari posturnya, dari cara dia duduk, tiba-tiba sang siluman buaya kayaknya nggak nyaman deh. Benar-benar nggak nyaman. Itu yang saya lihat sebenarnya. Saya merasakan adanya datang kemari. Mohon maaf, dia selalu ikut dengan Mbak Ocha mungkin? Ya, karena dia pendamping untuk saat ini. Sebagai pendamping aku, pelindung aku.
Oke, Anda boleh cerita yang ke kami selengkapnya. Ada Roy Kiyoshi juga, tadi Anda mau cerita. Sebenarnya apa hubungannya dengan siluman atau makhluk buaya itu dengan jimat Anda? Dan pertama kali bisa ada makhluk-makhluk ini dalam diri Anda yang ngikutin ini, gimana ceritanya, Mbak? Sebenarnya saya nggak mau cerita ini karena hal lebih pribadi ya. Oke. Karena saya udah merasa nggak tahan lagi. Ini pegangan kayaknya sangat nyangkut diri aku udah sama keluarga aku ya. Bahayanya. Mm-hmm. Bahayanya udah kena ke keluarga? Tadinya saya cuma minta pegangan, nggak sampai-sampai buaya, sampai siluman nggak sampai gitu. Cuman buat pegangan diri aku. Maksudnya pegangan untuk apa? Setelah saya, suami saya meninggal. Uh-huh. Tahu sendiri kalau seorang single parent itu gimana ya? Hmm. Jadi saya tadinya mau berobat ke suatu itu ya. Tapi dari situ saya setelah dari situ kayaknya dimimpiin buaya gitu kan. Jadi saya jadi berpikir balik lagi ke mungkin ke orang itu gitu ya. Ke orang pintar maksudnya. Orang pintar. Ya. Oke. Okay. Lalu karena sebabnya juga usaha depot saya itu udah mau bangkrut ya, Mbak. Dan itu peninggalan dari suami saya. Oke, jadi Anda datang ke orang pintar. Lalu kemudian apa yang terjadi? Saya hampir stres. Saya bingung. Karena apa? Anak-anak saya mau dihidupin. Mm-hmm. Dan saya berpikir, saya harus kuat dong. Ada teman juga yang bawa ke saya ke situ tadinya. Dan saya tadinya sempat berpikir juga kan, apa tidak ada cara lain kan? Tapi akhirnya Anda lakukan, Anda datang ke sana dan Anda minta jimat atau gimana ceritanya? Bukan jimat tapi pegangan. Pegangan. Pegangan itu berbentuk bacaan kah, ritual kah, benda atau apa? Benda. Tapi nggak mungkin saya tunjukin di sini, karena itu hal pribadi. Oke, benda itu dikasih oleh orang yang Anda temui. Mm-mm. Tujuannya untuk menyelamatkan depot Anda, artinya untuk memberi keuntungan secara ekonomi begitu ya? Iya. Yeah. Oke, setelah itu apa yang terjadi pada saat sudah pulang dari sana? Anda bayar untuk itu? Dia tidak menerima bayaran. Oke, setelah itu Anda pulang, Anda bawa itu jimat, apa yang terjadi? Setelah itu, karena mungkin ini ya, aku belum terfokus ke situ. Masih pikiran aku ragu. Seminggu dari itu ada perubahan. Perubahannya maksudnya? Ya sedikit lancar gitu kan. Dengan sekarang tahu sendiri, orang nggak mungkin seluruh pakai kayu kan. Gimana? Orang seluruhnya nggak mungkin pakai kayu kalau bikin rumah gitu. Oke. Okay. Nah, tapi setelah seminggu dari itu, ada perubahan. Depot aku agak sedikit lancar. Rame gitu maksudnya? Rame tuh enggak. Tapi okay, lebih baik. Tapi ada kemajuan lah dari yang kemarin-kemarin. Oke. Okay. Nah, terus ini di mana makhluk? Serem amat. Iya. Serem banget ya, Mas Bayu. Iya. Saya ngelihat di sini ada darah-darahnya. Saya ngelihat di sini bahwa Oci ya? Iya. Kamu tuh udah makan korban banyak deh. Saya ngelihat ada beberapa korban jiwa belakangan ini. Darah. Ini makhluk ini ada di dia, Roy? Iya, makhluknya ada di dia. Maksudnya sampai meninggal, darah. Mas Roy? Iya, sampai meninggal. Darah. Korban jiwanya tuh siapa, Roy? Orang-orang yang sekelilingnya. Saya merasakan orang-orang sekelilingnya darah semuanya. Di sini semuanya darah. Keluarganya kah? Orang lain juga bisa. Yang dia kenal tadi? Orang yang dia kenal. Maupun tidak kenal, tapi saya herannya, jika tidak dapat orang, apa yang dilakukannya ya? Nah,
Jadi minta tumbal mungkin ya. Jadi makhluk ini yang berasal dari jimat atau pegangan yang ada di Mbak, lalu makan korban, betul? Iya. Orang-orang sekitar? Tadinya cuma sebatas kambing hitam. Tapi sekarang sudah manusia. Dikorbankan. Kalau nggak ada manusia, jadi kambing hitam. Kambing yang hitam dipotong. Kambing. Mohon maaf, dan Mbak tahu itu maksudnya itu korban Mbak sendiri gitu? Iya. Mbak nggak mau maksudnya nggak ada rasa menyesal atau gimana? Iya, gitu. bersalah gitu. Rasa kalau itu salah perasaan, ini nih nggak benar gitu, ada? Saya merasa. Tapi... merasa ini memang nggak benar. Tapi karena saya sudah terlanjur. Iya, jadi keinginan. Harus gimana lagi kan? Kebutuhan ekonomi tadi. Itu yang dikorbankan siapa aja? Maaf, saya nggak bisa ngomong kalau soal itu. Okay. Mohon maaf Mbak, udah lebih dari 5 orang mungkin? Saya lihat lebih. Lebih? Iya, lebih. Lebih dari 5 orang. Ada sekitar 20 orang. 20 orang? Tapi pekerjaannya sangat rapi sekali, jadi ditumbalkan secara rapi sekali. Benar-benar tidak terlihat kalau Mbak Oci yang melakukannya. Oke, ini saya agak susah mencari cerita dari Mbak Oci karena dia kayaknya nggak mau cerita. Yang kamu lihat dulu, Roy. Saya mau akan konfirmasi ceritanya. Baik. Saya melihat di Mbak Oci sendiri, dia melakukan persembahan atau pesugihan dengan siluman buaya. Oke. Dan dia harus mempersembahkan darah segar. Bentuknya apapun itu, saya lihat di sini mau binatang, mau hewan, mau manusia itu terserah. Tapi yang dalamnya dia nih, pengennya darah, darah dan darah. Betul? Iya. Dan saya mengatakan ini pemuja juga, karena dia rutin melakukan itu. Dan belakangan ini, kalau saya tangkap deh gelombang pikiran kamu, belakangan ini tidak disuguhkan manusia. Jadinya yang ada adalah kambing hitam. Oke, okay. Ada dia, bedanya atau sama aja? Manusia lebih dahsyat, dia pengen manusia. Korban-korbannya itu diapain? Dibunuh langsung atau dikirim? Atau mungkin kecelakaan kali ya? Dibuat, jadi mereka meninggal? Pakai minyak. Minyak? Caranya. Minyaknya diolesin ke orang-orang iya. Itu? Lalu kemudian apa yang terjadi? Saya memberinya itu, saya ajak dulu. Diajak ketemu, lalu diolesin atau diapain? Enggak, saya diam-diam olesin. Diam-diam? Ngobrol, diapain? Ngobrol duduk, okay. Ngobrol. Dia tidak seluruh badan harus diolesi, okay. Karena kalau sedikit asal aja udah. Asal kena aja. Oke, yang mau saya tahu adalah apa yang terjadi setelah dioleskan minyak itu? Sejenis racun gitu. Saya kok mencium ada bau busuk ya? Di mana, Ra? Iya, ada bau amis ya sih. Itu dari mana ya, Ra? Mungkin makhluk itu tidak suka ya. Makhluk ini hadir di sini malam ini? Saya ngelihat makhluk ini kok berjarak sangat berapa meter doang ya dari penciuman saya ya. Sekitar 5 meteran dan 4 meter, lalu maju lagi 3 meter, 2 meter. Mendekat gitu maksudnya? Mendekat. Jadi ini saya, radius. Jadi dari tadi ini radiusnya masih yang jauh. Tapi begitu lama jadi ke sini. Maaf ya, ya Mas Chris. Sepertinya teman saya tuh agak sedikit suka sama Mbak. Maaf ya Mbak. Wah, Mas Roy. Aku agak merinding ya. Tadi sebenarnya dari tadi ngomong ya. Mbak, maaf ya Mbak. Terasa dari tadi. Ini dari tadi aku sebenarnya merinding. Cuman aku dari tadi tahan apa dingin, apa gimana. Cuman tadi aku tahan. Aku gak mau ngomong sebenarnya. Cuman ini bulu kuduk aku dari tadi. Emang agak menyerang. Dan akan dijadikan tumbal atau apa seperti makhluknya. Makhluk tersebut mengincar sebagai tumbal. Apa yang dia mau? Saya gak tahu. Apa yang dia mau? Karena dia sedikit. Makanya saya dari tadi lihat ke Mbak. Maksudnya makhluk ini silmanya laki-laki atau mungkin laki-laki ini